Are you hurting and broken we Overwhelmed by the weight of your sin Jesus is calling Have you come to the end of yourself? You turn for a from the well. Jesus is calling. Grace and mistake Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling you mm -hmm. Halo teman-teman semua, uh, ketemu lagi dengan saya Marcel dan minggu ini saya mewakili uh, pemuridan akan membawakan sebuah sharing berkenaan dengan uh, topik keluarga. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih atas kesempatan yang indah ini pada malam hari ini kami dapat berkumpul untuk uh, belajar tentang sedikit uh, firmanMu tentang ajaranMu tentang kebenaran-kebenaran firmanMu Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti kebenaran yang terdapat di dalam Firman-Mu, Tuhan, agar dapat menjadi manfaat rohani bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai sharing youth pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Haleluya, Amin. Oke, okay. uh, topik <coughs> pembahasan kita kali ini, uh, saya juga bingung, ya, teman-teman. Uh, tapi saya teringat dengan beberapa, sharing beberapa bulan yang lalu tentang yang tentang Tritunggal ya dua bulan yang lalu kalau nggak salah sharing dari Departemen Pemuridan tentang Tritunggal. Nah sekarang saya hendak menghubungkan karena saya selama ini melihat ada suatu koneksi, ada suatu uh, hubungan yang yang dekat gitu antara doktrin Allah Tritunggal dengan keluarga ya. Kita sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Allah itu Tritunggal, ya. Dan menurut eh pandangan saya inilah penyebab dari kita manusia itu membangun sebuah keluarga. Karena Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Karena kita diciptakan seturut gambar dan rupa Allah, ya. Itu kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 26, ya. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Ingat, gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, jadi manusia diciptakan seturut gambar dan rupa kita. Kita ini siapa? Kita ini adalah Allah Allah sendiri yang sedang berbicara di dalam dirinya sendiri. Ya, jadi, kalau tafsiran Kristen rata-rata umumnya percaya kalau kita itu adalah uh, pembicaraan intern di dalam diri Allah sendiri. Jadi, bapak sedang berbicara dengan putra, putra sedang berbicara dengan Roh Kudus, dan demikian. Uh, dan kita percaya Allah itu esa, bukan tiga ya, teman-teman. Allah itu esa, yaitu... Bapa. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 karena bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Jadi Allah kita adalah Bapa. Dan itu sesuai dengan ajaran Paulus, ajaran pemikiran umum gereja mula-mula adalah Allah itu adalah Bapa. Yang di dalam Bapa itu memiliki firman-Nya. Di dalam dirinya, di dalam diri wujud Allah ini yaitu Bapa di dalam dirinya itu ada firman yaitu Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Lalu Yohanes 8 ayat 42 Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah." Jadi Yesus datang keluar dan datang dari Allah. Berarti dia sebelumnya adanya di dalam Allah. Lalu dan Allah itu memiliki daya kehidupan, memiliki daya hidup atau memiliki nafas atau memiliki roh. Di dalam Yohanes 15 ayat 26, Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, Jadi di dalam diri Allah itu ada firmannya dan ada rohnya. Itulah yang kita percaya sebagai tritunggal. Ibaratnya sama sama saya, saya, saya punya wujud, saya punya bentuk, oh itu kamar sel, dan di dalam diri saya ada firman, saya bisa berkata-kata, saya bisa berpikir, itu adalah firman saya, itu adalah dianalogikan sebagai putra. Dan saya memiliki daya hidup, saya bisa jalan-jalan, saya bisa naik motor, saya bisa pergi kemana-mana, itu yang menyebabkan saya bisa melakukan itu adalah roh saya, karena saya hidup. Gitu. Ya, ini analogi analogi perbandingan antara saya dengan Allah. Tapi ada bedanya. Tentu saja Allah adalah Allah. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dengan siapapun. Dan perbedaannya adalah Firman Allah dapat berkomunikasi dengan wujud Allah, wujud Allah dapat berkomunikasi dengan rohnya. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus bisa saling berkomunikasi karena mereka memiliki sebuah hipostasis atau realita konkret ya. Jadi mereka bisa berkomunikasi, mereka bisa saling mengasihi nanti kita akan bahas ya. Dan mereka saling mendiami satu sama lain atau dalam bahasa Yunani-nya berperikoresis. Bapa di dalam putra, putra di dalam bapa, roh di dalam bapa, roh di dalam putra dan seterusnya. Jadi kita baca dalam Yohanes 14 ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ya, mereka saling saling mendiami. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri tetapi Bapa yang diam di dalam aku dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya. Itulah Tritunggal. Dan jika mereka saling bisa saling memiliki apa ya, memiliki kesadaran konkret, realita konkret, mereka dapat saling berpikir secara independen satu sama lain, itu adalah sebuah keluarga. Dan uh, Allah Tritunggal bersifat relasional ya jadi Bapak Putra Roh Kudus itu sifatnya relasional bukan sekedar tiga nggak ngapa-ngapain mereka memiliki sebuah relasi ya mirip sebuah keluarga sebenarnya dan e, Allah Tritunggal menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya seperti yang kita telah bahas di dalam kejadian 1 ayat26 dan gambar dan rupanya ini dalam bahasa Ibrani-nya adalah selem dan demut ya. Gambar itu mirip ya ibarat foto kita lah, foto Kita punya gambar, punya foto. Lalu rupa, rupa itu ya saya punya punya wujud, kalian juga punya wujud bisa dilihat orang yaitu gambar dan rupa. Tapi selem dan demut ini lebih lebih berbicara tentang sifat-sifat uh, dasar yang yang diberikan, yang diwariskan diturunkan kepada manusia. Jadi misalkan Allah itu adil, maha adil. Kita juga bisa bertindak adil kalau kita mau. Allah itu kasih, ya, kita juga dapat mengasihi kalau kita mau, gitu. Dan seterusnya ya. Termasuk kehendak bebas. Allah memiliki kehendak bebas. Allah adalah makhluk yang bebas dan Allah memberikan kehendak bebas juga kepada manusia sehingga manusia dapat memilih apakah untuk uh, mau mengikuti kehendak Allah atau dia melawan Allah dan manusia dalam kejadian tiga melawan Allah. Nah itu adalah konsekuensi dari free will dari kehendak bebas yang diberikan Allah itu. Ya dalam teks Septuaginta gambar dan rupa itu disebut sebagai ikona, ikon manusia adalah ikon Allah, gambar Allah gitu. Dan kita harus melihat Allah sebagai e, role model, karena kita diciptakan sebagai e, menurut gambar dan rupanya. Ya, otomatis kita melihat Allah sebagai role model kita. Konsekuensinya adalah kita harus menjadi ikonnya Allah, atau menjadi gambar dan rupa Allah yang merefleksikan sifat-sifat Allah. Dalam hal ini konteksnya adalah keluarga kita, keluarga kita harus merefleksikan Allah, gambar dan rupa Allah. Dan menarik ya. Karena Allah kita adalah Allah yang tritunggal, jadi kita bisa berpikir Allah kita adalah sebuah menggambarkan sebuah keluarga gitu di dalam dirinya sebuah keluarga jadi Allah tuh nggak pernah kesepian. Beda dengan agama-agama lain yang Allahnya cuma satu, satu. Makanya nggak ada konsep keluarga di dalam kepercayaan yang lain karena mereka nggak bisa membayangkan Allah itu sebagai sebuah keluarga gitu karena Allah itu satu sendirian di alam semesta ini mereka dia sendirian dan dia nggak melakukan apa-apa Allah yang kesepian gitu tapi Allah kita Allah Alkitab adalah Allah yang lengkap Allah yang komplit karena memiliki semacam relasi di dalam dirinya sendiri ya teman-teman lalu Allah Tritunggal saling mengasihi, ya. Makanya, ini yang uh, sifat pertama, ya. Allah adalah kasih yang pertama. Yang pertama dapat kita belajari dari Allah Tritunggal adalah Allah Tritunggal saling mengasihi di dalam dirinya sendiri, ya. Sehingga, Allah dalam Alkitab adalah kasih, ya. Beda, ya. Bukan Allah itu Maha, maha Pengasih dan Penyayang, bukan. Kalau Allah dalam Alkitab adalah Allah itu adalah kasih. Ya, beda nggak teman-teman? Maha pengasih dan kasih itu beda. Perempuan dan seperti perempuan itu beda ya. Jadi Allah itu bukan bersifat maha pengasih atau penyayang, lagi penyayang tapi Allah itu adalah kasih. Bukan Ar-Rahman Ar-Rahim tapi Allah Mahabah, ya. Allah itu kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat eh, 7 sampai 8, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ya, Allah bukan bersifat pengasihi, Allah itu adalah kasih itu sendiri. Dan kalau Allah itu adalah kasih, Allah itu harus tritunggal, teman-teman. Karena tindakan mengasihi itu butuh tiga pihak subjek yang mengasihi objek yang menerima kasih atau yang dikasihi dan perasaan kasih itu sendiri ya jadi bapa mengasihi Putra Yohanes 3 ayat35 e Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya ya Bapak mengasihi anaknya atau FirmanNya lalu 17. Ya. ya, Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, berarti di dalam kekekalan, Bapak mengasihi firman-Nya, mengasihi putranya. Dan sang putra ini sadar kalau dia dikasihi. Kalau nggak sadar, nggak Yesus nggak ngomong kayak gini. Dia ingat bahwa dulu di dalam kekekalan Bapa telah mengasihi dirinya, ya sebelum dunia dijida, dijadikan. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan, Bapa telah mengasihi Firman-Nya. Dan itu menunjukkan bahwa e, Bapa sebagai subjek mengasihi Firman-Nya, mengasihi Yesus sebagai objek. Ada hubungan kasih dan e, putra juga mengasihi bapa. Jadi putra meng, me, mengembalikan kasih bapak dengan membalas kasihnya Yohanes 14 ayat eh, 31 Tetapi supaya dunia tahu bahwa Aku mengasihi bapak. Ya, Berarti Yesus mengasihi bapak juga Dan Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan bapak Kepadaku Lalu bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ya. Jadi ada subjek, ada objek, dan objek itu membalas kasihnya. Lalu roh kudus. Ya. Roh kudus itu adalah yang mencurahkan kasih Allah. Kita baca di dalam Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Tapi masalahnya adalah Roh Kudus itu juga roh yang kekal. Dalam Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat ya. Jadi eh, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah kepada kita nih di, di Roma 5 ayat 5. Tapi dia adalah roh yang kekal. Nah, pertanyaannya gini, misalkan sebelum manusia diciptakan, roh itu mencurahkan kasihnya kasih kepada siapa? Karena manusia belum ada. Ya, karena jawabannya adalah roh kudus mencurahkan kasih Bapa kepada Putra. Dan Putra juga merefleksikan kasih Bapa kepada Bapa. Jadi Bapak mengasihi putra Putra membalas kasih Bapak Dan di dalam Dan pencurahan kasih itu Dilakukan oleh roh kudus Menurut Alkitab ya. Jadi ada tindakan saling mengasihi Di antara Di antara Di antara Allah Diri Allah sendiri Dan kesimpulannya Dari poin pertama adalah Allah adalah kasih adalah Allah Tritunggal hidup di dalam kasih yang sejati. The real love, Nih, the real love ini adalah Tuhan sendiri. Jadi, the real love itu bukan ada di drakor, bukan ada di film, bukan ada di novel, bukan ada di mana-mana. Real love itu adalah Allah sendiri, ya, karena di dalam diri Allah itulah kasih. Ya, semoga ini membuka eh, pandangan, membuka apa ya pemahaman baru bagi kita semua bahwa diri Allah itu adalah kasih. Dan Allah sebenarnya mewariskan kasih itu juga kepada manusia. Sehingga kita dapat mengasihi juga gitu. Karena kita diciptakan seturut gambar dan rupa, otomatis Allah yang adalah kasih ini memberikan gen kasih itu kepada kita. Makanya kita senangnya dengar lagu-lagu lagu yang balada, love song kayak gitu ya kan. Kita senang dengan sesuatu yang berbau cinta-cinta gitu. Karena memang DNA Allah yang adalah kasih itu diturunkan kepada kita. Ya. Lalu keluarga Kristen yang sejati harus didirikan di atas kasih yang seperti ini gitu. Jadi di antara anggota keluarga kita harus saling mengasihi, kita harus saling merefleksikan kasih kita dan kita membalas misalkan ayah mengasihi ibu, ibu mengasihi ayah, suami mengasihi istri, istri merefleksikan kasih suami dan me mengasihi anak juga. Jadi ada lingkaran kasih. Ini adalah dasar dari keluarga Kristen. Ya. Dan kita bersyukur karena kita diberi contoh sendiri oleh Allah. Ya. Lalu, kedua, poin kedua. Apa bentuk dari kasih ini? Kasih yang sejati apa? Apa bentuknya? Pengorbanan. Jadi pengorbanan adalah bentuk kasih yang paling paling konkret. Ya. Kita dapat memanggil Allah kita sebagai Bapa. Kita tidak kita tidak melihat Allah sebagai Allah yang mengerikan yang yang kejam, yang tiran gitu. Tapi kita memanggil Allah kita sebagai Bapa. Kita punya relasi seperti seorang anak kepada bapaknya. Seperti yang dicontohkan Yesus. Kita menyebut Allah sebagai bapa dan kita memanggil Yesus sebagai sahabat dan demikian juga Tuhan Yesus juga memanggil kita sebagai sahabat. Ya. Dan e, Allah adalah bapa yang baik dan bapa yang baik ini rela memberikan anaknya yang tunggal yang dikasihinya yang seperti saya ceritakan e, sebelumnya. Allah mengasihi putranya atau firmannya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, teman-teman, kalau di, kita baca ayat ini, karena begitu besar kasih, ya, kasih. Jadi, karena kasih Allah, dia memberikan firmannya. Jadi, dasarnya adalah kasih. Jadi, Allah yang adalah Bapa itu dalam 1 Korintus 8 ayat 6, karena begitu besar kasihnya, dia memberikan e, anaknya yang sangat dicintainya itu. Jadi dasarnya adalah kasih. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya, supaya kita bisa tidak binasa gitu. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini luar biasa. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab secara perlahan, kita dapat e, menemukan kebenaran yang bahkan lebih dalam lagi. Ya, dan Yesus juga memberi contoh sebagai seorang sahabat yang baik. Dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Nah, Haleluya. Kita disebut sahabat oleh Tuhan, ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu tapi ada syaratnya teman-teman. Kita disebut sahabat oleh Yesus kalau kita melakukan apa yang diperintahkan. Kalau enggak ya enggak disebut sahabat gitu. Perintahkan kepadamu, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ya kita tidak kita itu bukan hambanya Allah, kita bukan budaknya Allah. Hamba di sini dulos ya maksudnya budak. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya tapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahu, memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, ini luar biasa sekali. Dan ini adalah bentuk pengorbanan yang sejati. Jadi Bapa telah menyerahkan anaknya yang dikasihinya. Dan Tuhan Yesus sebagai seorang sahabat sejati telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya ini adalah bentuk kasih yang sejati. Dan implikasinya adalah yang dapat kita contoh dari pengorbanan ini adalah eh, kita harus eh, memiliki eh, bentuk pengorbanan. Pengorbanan di sini nggak harus memberikan nyawa, walaupun mungkin juga dapat memberikan nyawa. Tapi dalam hal sehari-hari yang lebih yang lebih praktis adalah kita mungkin dapat eh, mempraktekkan sikap saling saling mendahulukan lalu di, di, antara keluarga saling menghargai, nggak saling menang sendiri, nggak saling memberi makan ego. Uh, aku nih apa pemimpin keluarga gitu, nggak. Kita lebih bersifat apa ya demokratis, kita bersifat mau mendengar seperti yang kemarin dikotbahkan oleh Pastor Marki yang toksik toksik itu gitu. Itu kan dasarnya adalah egois ya. Kalau mau jujur kita mau tanya. Kenapa ada perpecahan di antara keluarga? di antara uh, suami dan istri kenapa ada keluarga yang broken home itu intinya adalah kesombongan ego ya jadi kita harus saling menghargai, saling mengasihi, terus apa ya turut sepenanggungan jika ada yang bermasalah kita dapat saling support, dapat saling menguatkan dan saling membantu, lalu saling menolong dalam segala hal ya baik dalam moral, spiritual, finansial atau apapun, ya. Dan ini kita dalam bisa praktekkan bukan hanya di keluarga tapi juga di lingkungan, di tempat kita tinggal, di gang kita tinggal, di komplek kita tinggal. Jadi ke kalau tetangga tetangga ngelihat keluarga kita tuh, itu keluarganya bagus ya harmonis ya gitu. Jadi ada ada sifat Allah yang ditunjukkan dari keluarga kita gitu. Dan yang terakhir Allah itu kudus. Allah itu kudus. Sebenarnya sifatnya banyak banget, tapi karena keterbatasan waktu, saya hanya membahas tiga sifat dari Allah yang dapat kita contoh di dalam konteks keluarga. Allah itu kudus, ya. Di dalam Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh Kemuliaannya Lalu di dalam perjanjian baru Kita dapat menemukan Wahyu di dalam wahyu 4 ayat 8 Dan keempat makhluk itu Masing-masing bersiap 6 Sekelilingnya dan di sebelah Dalamnya penuh dengan mata Dan dengan tidak berhenti-hentinya Mereka berseru siang dan malam Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Yang maha kuasa yang sudah ada Yang ada dan Yang akan datang ya. Jadi kudus, kudus, kudus. Tiga kali kudus. Ini eh, menarik ya teman-teman. Karena ini adalah ungkapan atau doa ataukah himne ataukah kidung pujian tertua di dalam kekristenan. Jadi doa ini sudah didoakan bahkan sebelum eh, dalam agama Yudaisme ya teman-teman sebelum Tuhan Yesus datang Orang Yahudi juga suka uh, mengidungkan ini kudus-kudus. Uh, orang Kristen melakukan ini lebih sering lagi, dan ini disebut sebagai Trisagion. Ya, trisagion itu berasal dari kata tres dan agios. Agios itu artinya kudus. Ya, tres itu tiga. Jadi doa kudus-kudus-kudus itu adalah Trisagion. Dan ini masih digunakan sekarang, apalagi di gereja-gereja. Ortodoks atau gereja-gereja yang tua ya teman-teman yang masih melakukan Kidung seperti ini mereka mendoakan sebagai agios Oteos agios iskiros agios Atanatos eletion Imas. mereka mengatakan agios 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 tiga kali karena Allah itu sangat kudus ya di dalam dalam sastra Ibrani itu pengulangan tiga kali itu hanya layak untuk Tuhan jadi tiga kali itu melambangkan Tuhan Kudus 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 itu berarti Allah sangat kudus ya. Dan apakah arti kata kudus itu sebenarnya? Kudus itu apakah suci, apakah apa gitu ya. Kudus atau kados dalam bahasa Ibrani atau agios dalam bahasa Yunani adalah sebenarnya maknanya unik ya karena bukan 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 suci sebenarnya. Jadi kudus itu adalah terpisah. Jadi Allah itu kudus berarti Allah itu terpisahnya. Jadi kalau kalian dipisahkan di antara teman-teman, teman-teman kalian lagi main, kalian misah itu kalian kudus sebenarnya karena terpisah. Ya maksudnya dalam konteks keluarga adalah kalau keluarga kita adalah keluarga yang mencerminkan kekudusan Allah, berarti kita, keluarga kita adalah terpisah. Terpisah dari mana? Terpisah dari keluarga yang lain, keluarga dunia. Keluarga dunia ya, dalam arti sempit ya. Keluarga dunia uh, jadi keluarga kita mencerminkan jika mungkin tetangga kita sering ribut, atau sering pukul-pukulan, sering KDRT. Nah, keluarga kita harus kudus, berarti berbeda dengan keluarga yang di sekelilingnya. Dan di dalam Perjanjian Lama, keluarga adalah rumah ibadah yang pertama. Jadi sebelum anak itu belajar belajar ke sekolah, belajar agama ke Beth Hasefer namanya. Beth Hasefer adalah rumah rumah surat, rumah kitab ya. Itu itu setingkat SD kalau di Ibrani di dalam Yudaisme itu jadi anak tujuh tahun itu datang ke Beth Hasefer dan belajar Taurat. Tapi sebelum dia ke Beth Hasefer, ayah ibunya telah mengajarkan dia baca tulis apa baca baca abjad Ibrani supaya bisa membaca Taurat atau Torah. Dan keluarga di dalam perjanjian lama juga adalah tempat beribadah. Karena keluarga di dalam perjanjian lama, e, jadi kayak perayaan Paskah itu nggak dilakukan di sinagog, nggak dilakukan di bait Allah. Perayaan Paskah Persiapan Paskah, ya, dan hari Sabat itu dilakukan di rumah dan apa, ayah sebagai imamnya. Jadi, keluarga ini memiliki peran yang sangat penting di dalam uh, Alkitab, di dalam Yudaisme, dan uh, Allah sendiri memerintahkan kepada kepala keluarga, kepada ayah, kepada suami untuk mengajarkan e, Taurat. Jadi di dalam ulangan 6 ayat 7 haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi jadi di dalam kegiatan apapun kegiatannya, kepala keluarga wajib mengajarkan hukum, mengajarkan firman Tuhan ya. Jadi ini saya berbicara kepada calon-calon bapak, kepada uh, anak yud, kepada teman-teman yang mungkin masih lama, tapi ingatlah ini, ajarkanlah kebenaran firman Tuhan kapanpun. Jadi segala macam uh, kegiatan kita harus bisa arahkan kepada kebenaran firman Tuhan, karena ini perintah Allah sendiri. Dan kesimpulan dari poin ketiga adalah, ya. Allah itu adalah Allah yang kudus dan keluarga Kristen kita semua harus mencerminkan kekudusan Allah di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan sama seperti kasih kekudusan adalah seharusnya adalah dasar dari sebuah keluarga Kristen yang ideal. Jadi dasarnya adalah kasih, dasarnya adalah kekudusan, dan di dalam kasih dan kekudusan itu ada saling eh, saling pengorbanan saling berkorban saling menghargai saling menyayangi saling mensupport satu sama lain di antara anggota keluarga dan eh, keluarga hendaknya juga menjadi menjadi ya pendidikan katekisasi katekisasi pertama ya di mana anak-anak akan mengenal firman Tuhan akan mengenal eh, kebenaran firman Tuhan akan mengenal hal-hal yang berbau iman gitu segala sesuatu yang rohani pertama kali diajarkan adalah di keluarga ya semoga sharing saya pada malam hari ini dapat uh, sedikit membuka pencerahan atau pengetahuan ataupun insight-insight uh, yang baru ya teman-teman nanti kita akan lanjutkan di di dalam zoom nah, semoga nanti teman-teman dapat memberikan uh, apalagi apalagi yang dapat kita pelajari dari uh, topik ini gitu. Ya. Demikian terima kasih teman-teman uh, sampai jumpa di Zoom dan kita akan menutup dengan doa. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak di surga, terima kasih. Kami telah melakukan ibadah yud pada malam hari ini, Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan dapat dimengerti, dapat menjadi pengalaman, dapat menjadi, dapat membuka pemahaman, dapat memberi pengetahuan baru, dan dapat berguna bagi mereka yang mendengarkannya. Dan kami sekarang hendak melanjutkan kepada Zoom Meeting, kiranya berkati acara Zoom Meeting kami, berkati internet, jaringan internet, berkati semuanya yang dapat kami lakukan untuk Zoom nanti dan semoga firman Tuhan yang telah hamba sampaikan pada malam hari ini dapat dipertajam lagi di dalam Zoom meeting sehingga teman-teman uh, youth semua dapat uh, mendapat sesuatu yang lebih lagi dari kebenaran firmanmu dan sekarang terima kasih Tuhan kami mengucap syukur atas uh, kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya, Amin Makasih teman-teman, bye